Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang pengalaman pemanduan dan penjimatan minyak Toyota Vios di highway. Sebab hari ni aku dapat peluang untuk naik highway, jadi aku nak share kat korang macam mana feel dia berada di highway dan kemudian penjimatan minyak dia. Dan seronok tak Toyota Vios ni dipandu di atas jalan raya? Sorry, di atas jalan raya, di highway. Jadi kalau korang nak tahu, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay guys, aku baru nak masuk tol air hitam. Nanti aku akan keluar di Bukit Gambir. Ini adalah bacaan normal lah untuk kereta ni, untuk di jalan bandaran ataupun jalan luar bandar lah. Kalau luar bandar lagi tinggi, ini adalah bacaan biasa. Sebab aku dari Keluang ke air hitam tadi banyak traffic light, banyak kenderaan. Jadi ini bacaan dia lah, 18.9. Sebenarnya lebih tinggi tadi, 19.2, lambat rekod. Okay, cuma aku nak tengok, nak tunjuk kat korang, ini adalah bacaan yang terbaik lah aku pernah dapat setakat ni. Sebab aku tak pernah naik highway, ini adalah bacaan yang terbaik, 21.4. Ini semua jalan luar bandar. Kau tengok situ 40km, 40km, 61km. Jadi hari ni aku nak naik highway, aku jangka dia punya jarak tu dalam 80 ke 70km. Jadi kita tengok nanti bacaan di highway dan pengalaman memandu di atas highway dengan Toyota Vios ni. Adakah best ke, seronok ke, tak seronok ke, apa yang kurang, apa yang lebih, nanti aku share dekat korang eh. Jadi jangan lupa untuk terus menonton sampai habis video ni. Alright, jom nanti kita test. Aku matikan enjin dulu, nanti aku test kosongkan dan kita akan mulakan perjalanan di highway. Berapa penjimatan minyak dan apa pengalaman dia. Okay. Okay guys, aku harap korang boleh tengok meter tu, nampak ke tak nampak, aku tak pasti. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipermudahkan perjalanan. Sebenarnya aku nak pergi ke Muar, ada urusan kerja dan itulah, inilah peluang yang boleh naik highway yang agak jauh, yang ada sebab lah. Aku sebenarnya macam tak ada sebab malah pun nak jalan-jalan saya saja ni kan. Okay, tapi ni sebab ada urusan, jadi bolehlah pergi dan feel sendiri pengalaman. Sebab sebelum ni aku dah try untuk 15km kot dia punya ni, jadi rasa tak puas hati. Jadi yang ni mungkin lebih lama sikit perjalanan dia. Okay guys, aku akan bawa kelajuan halal eh, antara 90 hingga 110. Jadi aku nak tengok jugalah dia punya kadar penjimatan. Okay, setakat ni aku nampak okay. Bunyi sebenarnya ni dalam kelajuan 100, bunyi tayar agak kuat. Okay, angin ada sedikit aku rasa, tapi aku nanti aku confirmkan sama ada ianya bunyi angin ataupun bunyi kenderaan-kenderaan lain. Okay, satu yang aku memang tahu ianya berfungsi tapi tak ada dalam Toyota Vios ni adalah one touch signal. Okay, contohlah kalau aku nak belok sebelah sini, just aku nak belok, aku tahu belakang tak ada kereta yang berlumba-lumba nak kejar aku, depan pun tak ada kereta, jadi aku perlukan one touch saja. Okay, tolak satu, tiga saat dia masuk, just bagi isyarat kepada orang belakang. Contoh aku nak keluar ni, aku nak potong lori ni, belakang tak ada kenderaan, aku perlukan one touch saja sebenarnya untuk potong, sebab belakang memang tak ada kenderaan. Sebab aku dah terbiasa bila bawa kereta, bagi signal okay, masuk. Sebenarnya macam inilah, depan dah sasa kosong, jadi aku nak masuk, bagi tahu lori ni aku nak masuk. Sepatutnya one touch tu sangatlah berguna. Okay, tapi tak ada dalam ni. Aku rasa tu yang sangat basic kot. Okay, yang sangat basic, yang pada aku macam kalau ada memang agak terbaik. Okay, jadi itu kelemahan aku rasa, yang aku rasa tak terlalu mahal untuk Toyota letakkan dalam kereta ni. Okay, tapi tak ada. Okay, ni dalam kelajuan 100, bunyi tayar agak kuat sebab dia bergantung kepada material tar ni lah. Bunyi angin aku macam tak pasti, tapi ada sedikit aku rasa bunyi angin. Mungkin penggunaan visor ni menyebabkan angin tu jadi sedikit kuat. Okay, alright, kita ada belakang ada kereta. Okay, jadi aku suka ni blind spot. Nampak tu blind spot, bila ada kereta jadi aku dah tak perlu menoleh-noleh lagi bila memandu. Sebab aku jenis akan toleh, sebab aku banyak kali hampir berlanggar dengan orang.
kerana masalah blind spot ni lah. Jadi bila ada blind spot monitoring, aku sangat suka sebab aku memang cari kereta yang ada blind spot. Tapi masalahnya expander tak ada. Sedangkan kereta tu lah yang nak berjalan jauh nanti. Jadi agak kecewa sikit. Terpaksalah menggunakan leher ni. Leher ni untuk menoleh kiri dan kanan. Tapi blind spot ni sangat membantu dan aku sangat suka. Jalan raya petang ni masih lagi belum sibuk. Kalau esok sibuk sebab semua orang dah boleh rentang negeri. Aku tak berhasrat lagi rentang negeri sebab minggu ni sibuk, minggu depan juga sibuk. Jadi tak ada masa untuk merentas-rentas ni. Ini pun masih lagi dalam negeri. Okey, untuk jarak sehingga 8 minit perjalanan ni dengan 72 km per jam secara average, minyak dia adalah 18.6. Setakat ni tak nampak macam betul-betul menjimat ke. Aku target untuk test ini aku boleh dapat dalam 22 macam tu. Jadi aku tak naklah bawa dalam 90 ke bawah. Jadi macam tak valid lah untuk kita uji kan kereta kan. Alright. Jadi kau boleh biarlah 90 ke 110 tu pada aku agak munasabah lah. Tapi sebenarnya dalam pemanduan biasa aku selalunya akan bawa dalam 110 hingga 130-140 lah. Okay, bagi pemanduan balik kampung untuk jalan jauh lah sebab dia rasa lebih selesa. Okay guys, kita sambung lagi. Ini kalau korang lalu jalan Pago, korang akan biasa melalui jalan ni lah. Okay, ni antara jalan-jalan mendaki yang agak panjang sebenarnya. Kadang-kadang lori pun sangkut, bukan sangkut lah. Kereta kalau nak tahu dia under power, tak under power, korang lalu jalan-jalan di area Pago punya highway ni lah. Korang akan dapati power sama ada dia banyak tak hilang power. Kalau dia banyak hilang power tu maksudnya kemungkinan power dia tak berapa nak cukup dan sebab gini, kalau kau ambil step dari awal pun, kalau bukit tu tak berapa panjang sebenarnya tak ada kesan. Tapi korang akan rasa dia hilang power tu bila bukit tu panjang. Walaupun kau dah ambil step yang kau dah ambil speed kau dah jaga dari awal, tapi disebabkan bukit tu terlalu panjang, lama-lama dia akan haus hilang dia punya speed tu. Itu sebenarnya kita boleh uji pada jalan ni lah. Okay, ni adalah jalan area Pago yang banyak lorong mendaki. Okay, nak tahu lorong mendaki macam mana, kau tengok dekat tu. Okay, kau tengok, nampak tak tu? Okay, yang ni bila ada tanda mula ni, ni maksudnya mendaki lah. Di mana lori diminta untuk berada di tepi, tak boleh berada di lorong kanan sebab takut mengganggu kenderaan-kenderaan lain ringan lah untuk jalan. Kalau tidak nanti dia orang ni akan sampai ke sudah, orang lain jam kat belakang. Okay, ni lorong mendaki lah. Okay, aku dah ambil dah 120 kat sini supaya dapat lah, dia dapat ambil step lah senang cakap kan. Okay, order meter average dia masih lagi 20 km per liter. Aku rasa ini macam amount yang agak maksimum lah untuk speed 110+ ni kan. Okay, tadi aku dah buat test dekat sistem ni. Okay, di mana untuk kelajuan yang ini. Okay, kelajuan 109. Okay, sebentar eh. Okay, aku sedang buat ujian di mana adakah kelajuan meter ni sama dengan kelajuan GPS. Okay, jom kita tengok. Okay, nampak tu. GPS 99 98. Okay, order meter adalah 102. Jadi sebenarnya dia ada gap antara 4 hingga 5 km. Okay, ini aku bagi info sikit lah. Aku akan buat video yang khas untuk ni. Nampak ke? Okay, aku akan buat khas video ni. Berapa banyak gap dia lah. Gap dia. Okay, nampak tu dia ada gap antara 3, 4 dan 5 eh. Dia punya ni gap. Okay, jadi aku bawa lebih 110 sebenarnya. Bacaan GPS dia masih lagi bawah 110 lah. Nampak tu, guna apps ni lah. Okay, ni lorong mendaki yang agak mencabar lah untuk pemilik-pemilik kenderaan. Kalau lalu ni depan ni, kita saksikan sekejap lagi. Okay, tengok dia hilang power ke tak hilang power pada lorong mendaki yang agak panjang ni sebenarnya. Okay, sekarang speed 113 pada meter, pada GPS masih lagi bawah 110. Okay, laju kereta.
kereta-kereta Conti ni, Volkswagen ni. Alright, ini dah sampai hampir ke puncak eh, bukit mendaki ni. Aku tak rasa pun hilang kuasa kat sini. Nampaknya dia agak baik eh, maksudnya enjin dia agak baik sebenarnya bila memandu di lorong mendaki ni lah. Jadi aku mungkin tak risau sangatlah kalau aku nak naik terowong menora ke nanti nak balik kampung. Mungkin tak ada isu lah kat situ. Boleh lah memotong agaknya. Okay, tu pun nanti aku akan cuba buat video lain lah masa nak mendaki bukit menora, terowong menora nanti eh. Alright, kita tunggu nanti aku share bila dah sampai berapa kadar penjimatan minyak ya. Okay guys, aku dah nak keluar. Aku pilih Tol Pago sebab lebih dekat sebenarnya. Okay, setakat ni bacaan minyak dia 20.3 dengan purata 93 km sejam dan 40 minit atas highway ni lebih kurang 60 km lah aku mandu. Okay, ni dah Plaza Tol Pago. Surprisingly, tak begitu menjimatkan eh. Aku target tadi 22 km per liter. Nampaknya tidak macam tu, tak berjaya. Aku tak pasti sebab aku bawa dalam kelajuan halal eh. Dan aku tadi kononnya nak guna juga pedal shift dan juga pedal shift dan juga gear manual. Tapi disebabkan oleh bacaannya tak berapa nak cantik, jadi aku tak gunakan lah. Aku takut lagi teruk nanti bacaan dia. Ini pun aku cubalah bawahkan 110. Kalau tidak nak lebih lagi, tapi disebabkan takut nanti lagi tak menjadi eh. Sebabnya aku jalan luar bandar pun aku boleh dapat 21 km per liter. Tapi yang ni lalu highway tak dapat. Aku tak pasti apa masalah dia. Mungkin tak sesuai untuk bawa laju kereta ni. Mungkin. Okay, itu aku punya ni je, andaian je. Sedang kalau kau bawa bersantai di kawasan luar bandar dengan speed 60 ke 90, mungkin lebih sesuai. Tapi macam tak masuk akal lah pula kan. Sebab takkan kat highway kau tak boleh capai speed yang dengan speed yang standard kau tak boleh dapat penjimatan minyak yang cantik. Aku tak pastilah apa masalah dia. Jadi ini adalah satu yang di luar jangkaan aku lah. Dia tak mencapai 21 km sedangkan aku target 22 km per liter. Jadi itu je lah kot pengalaman aku. Dan berdasarkan pengalaman aku, bunyi kabin agak senyap, cuma bunyi tayar sangat agak dengar. Tapi taklah terlalu okay, dia agak bunyi tayar. Tapi bunyi angin sayup-sayup. Bunyi enjin tak ada langsung. Okay, dari segi speed dia untuk perjalanan mendaki tu aku rasa dia okay. Tak ada masalah hilang power yang keterlaluan. Okay, biasa kalau kita rasa dia hilang power sikit. Tapi aku rasa ianya mencukupi. Next mungkin aku try jugalah speed, top speed dia berapa. Okay, right. Jadi tak sebab hari ni kita nak cerita tentang penjimatan minyak. Jadi pada aku tak masuk akal kalau kita nak buat test speed dalam masa yang sama. Sebab confirm lah larung minyak dia. Okay, okay guys, aku dah keluar highway dalam hampir 20 km. Jadi ini adalah bacaan minyak dia, 20.9 km per liter. Maksudnya meningkat daripada 20.3 tadi. Okay, dengan kelajuan ni lah purata dia 50-60 sebab aku follow kenderaan depan ni. Okay, jadi nampak tak? Dia ni jimat jika dipandu pada kelajuan rendah dan perjalanan lancar. Okay, tapi bila kelajuan tinggi, taklah tinggi sangat kan. Setakat 110 tu tak adalah tinggi pada aku. Ianya taklah sejimat yang diharapkan. Apa tu? Dah jadi 21 dah. Kalau pemanduan ni lancar lagi, mungkin dia boleh jadi rekod barulah. Sebab aku punya rekod tadi 21 berapa eh. Okay, tapi ni dah start masuk kawasan bandar. Okay, nampak tu dah jumpa traffic light yang 135 saat ni. Aku rasa nanti dia terjejas lah juga dia punya bacaan ni. Okay, tapi itu nak cerita kat korang daripada 20.3 tadi. Sekarang dah boleh jadi 21 dengan kelajuan santai di kawasan luar bandar. Alright.
Okay, itu je yang aku nak share. YouTube channel Mawi TV, jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum. Bye.